makasih ya. Ya. Oh, Cici jadi bawa dulu ya. Siap. Dadah, makasih ya, Kak. Minta. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar yang selalu menarik untuk diikuti keseruannya hari demi hari dan di malam hari ini. Yang mana sih dari siang keluarga Rizky Bilar udah happy dan bahagia sepertinya ada persiapan menyambut calon mantu. Ya Rizky Bilar sendiri sepertinya juga ya lagi menunggu seseorang. Apakah seseorang itu yang lagi off air tadi sore? Siapa lagi kalau bukan kekasih hatinya Lesti Kejora yang udah ditunggu oleh Rizky Bilar sedari tadi. Ya, fake di malam hari ini memang Lesti dan Bilar tak ada di Indosiar. Ya, persiapan itu nampak ketika Ibu Bilar masak rendang sebanyak-banyaknya dan tadi dibagikan pada Chris Sebastian. Juga sehabis jadi LSD meeting dengan MS Glow community-nya, sepertinya ia akan segera meluncur cus ke rumah pujaan hatinya. Siapa lagi kalau bukan Rizky Bilar? Tentu hal itulah yang kita tunggu-tunggu di malam hari ini. Kebersamaan Lesti dan Bilar. Dan Bilar sendiri nampak ya baru-baru ini lagi nonton TV acara dirinya sendiri guys. Tentu ia sambil nunggu pujaan dan kekasih hatinya Lesti Kejora. Wow. Kan gak sempat dari tadi gak ketemuan pada sibuk masing-masing. Dan quality time keluarga, yakni Lesti dan Bilar nampaknya ya malam hari ini tentunya. Ya kita ikut senang dan ikut berbahagia di malam hari kasih sayang itu. Mereka berdua yakni Lesti dan Bilar akan bertemu. Akan bersama tentunya ayah Kejora udah kangen juga sama masakan calon besannya. Karena memang terkenal masakan Ibu Bilar terutama rendangnya. Wow, enak banget. Banyak yang suka, guys. Tentu ayah Kejora pun tak akan melewatkan malam hari ini masakan rendang dari calon besannya itu. Wow, sungguh membahagiakan. Semoga mereka semua Lesti dan Bilar, keluarga Lesti dan Bilar juga diberikan kesehatan sehingga nantinya bisa segera mempersiapkan hari bahagia itu. Tapi jangan-jangan di malam hari ini mereka juga obrolan-obrolan santai tapi mengarah ya guys ya. Wow, pokoknya kita dibuat ya penasaran dan unyeng-unyeng. Tapi jangan lupa bagi kalian yang unyu-unyu dan penasaran, untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan info dan kabar terbaru dari Lesti dan Bilar. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.